Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Bu Design aja. Sekarang kita mau ngasih tutorial nih bagi kawan-kawan semua yang misalnya apa, pilih-pilih mod, suka nge-lag ataupun keluar sendiri. Ini sih cara yang saya pakai selama ini. Nah, malam HP kentang guys. Nih, kalau misalnya gini kan kita masuk berarti. Kita kan mau pilih mod nih. Ini masih bisa. Masih bisa. Tapi kadang ada mod yang apa ya, side-nya gede ataupun yang berat buat dipakai. Biasanya kalau ada yang mod berat itu, nah ini apa, galar banget run yang di tengah nih, muter-muter doang guys. Dan kita belum nemu mod yang berputar benar. Kalian pernah ngalamin seperti ini kan? Pas mau dipindah lagi udah gak bisa. Udah ada apa? Kayak petip-petipan ini nih. Mau pencet pindah gak bisa. Gitu lagi mau back gak bisa. Gak bisa, kita tetap aja bisa. Nah, caranya seperti ini guys. Kita back dulu ya, kita hapus, kita masuk lagi ke gamenya. Oke. Karena untuk kalau HP-HP yang RAM-nya tinggi, apa berpengaruh seperti ini juga? Apakah ini mesan koneksi? Nah, kita coba ya. Kita kecilkan visualnya. Kita setting di rendah semua dan kualitas bayangan mati. Oke. Kita lalu kita kecil lagi ya. Kita scroll mode lagi sampai ke area macet tadi. Terus scroll dulu. Tadi yang gak bisa kita buka. Terus tadi kan kita di sini ya. Coba nih, tadi kita di sini kan. Nah kan bisa kan, bisa kebuka. Kita lanjut. Contohnya kalian udah bisa menemukan modnya ya. Kita tadi udah tes kan, kita udah berjalan lancar nih, jauh banget kita cari-cari mod kan. Gak ada yang macet lagi kan, kita pakai. Nah, habis kita pakai, kita keluar. Dan kita balik ke pengaturan, kita setting tinggi lagi kan. Nah, bila ada yang mengalami masalah apa menu yang di kiri hilang, cek pengaturan langsung deh. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.